pertama modelnya eta anu jangkung badag hideung nempelan di tembok. Tah ari anu pertama eta kaciri ku di dinya ngajirit kabeh apa sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Temara. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dari channelnya tetangga, channelnya Legok Duren. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan beliau, Kang Acong. Semukun. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Acong, sibuk apa nih, Kang Acong? Ayana mah menuju sibuk delivery, Om. Jadi saya bekerja di perusahaan kargo pengiriman barang. Tepatnya saya teh seorang kurir. Kurir? Seorang kurir apa delivery? Kurir dari periode. Oh, dari periode yang kurir. Tidak salah ya. Mungkin tanya tak ya. Kang Acong, selain sibuk kerja ya, semua. Kang Acong ini di Legok Duren sebagai apa? Kalau saya mah di Legok Duren teh sebagai segala namanya, bro. Jadi dari mulai penyiapan, terus ngakosan oge, terus namanya persiapan konsumsi segala rupa abdi mah diborong ku abdi nu bisa ngedit oge kadang-kadang ku abdi hebat jadi talent dan ya, tapi diperjelas mangintan hatur nuhun ka kanggo di balik temaro nonton abdi dikenangkeun maksudna kita podcast di dia tentang cerita misteri gitu nya abdi aya cerita misteri pangintan ke abdi ya tadi di menit kesabaraha engke kurang ya. Dibahas sareng bro Omen. Oke. Jadi ieu teh sebenarnya mah leuwih ka channel Legok Duren. Channel warisan sebenarnya mah bro ieu teh. Anu gaduh nama kan sapaan? Kang sapaan teh sumuhun Agus mohon Gus sapaan. Mohon teh anu gaduh nama pinten. Abdi mah saukur nu leuwihkeun unggul ieu teh. Oke, Kang Acong, sebelum bercerita nih, mungkin Kang Acong mau say hi dulu ke Legok apa? Legok Duren. Nama fansnya? Oh, warga Legok. Warga Legok. Nah, mungkin Kang Acong mau salam atau minta dibantu subscribe-nya Kang Acong. Oh gitu ya. Warga Legok Duren, menghilapnya. Pokoknya mah dua channel ieu teh hubungan apa baik, tolong dibantu subscribe lah. Oke, di episode berikutnya kurang di kupas tuntas tentang di balik kemarau gitu nya. Mana aja? Nah, saurna Kang Acong ieu gaduh pengalaman pribadi. Tapi tos lami nya kan nya muhun. Eta kajadianna 21 tahun yang lalu pamirsa ingat abdi mah. Awalna kan. Awalna teh lumih tepatna pangitanya urang cashback ke belakang. Go go ayo ayo urang nostalgia deui pangitan. Rada legeng ari posnya. Jadi emang bawa anak ieu. Bawa anak ieu si Mang ieu mah. Jadi ieu bro kela. Ari di dinya arek ngomong ka mana ka ditu pak ka dia. Jadi maksudnya ka dia omong ka ditu omong gitu. Tadi terus kena ada. Ieu maksudnya sip. Oke. Warga Legok Duren oge ka para sadere di balik kemarau nya. Ieu carita teh tos langi pisan kejadian 21 tahun yang lalu ya teh bro. Mugia maksudnya namanya aja sisi positif yang negatifnya tentunya masalahnya ya mah cerita teh sanes cerita edukasi ataupun naon ieu cerita horor gitu horor mun berhubung topiknya cerita horornya mau abdi dibawakeun karena abdi pernah ngalaman ningal sosok jin eta gitu ceritana ya teh tanggal masalahnya selama bisa bro ya 21 tahun yang lalu ya ke bocah gitu tepatnya ABG segan rada ka impong 21 tahun yang lalu tepatnya urang teh keur kelas hiji SMP saya lahir di kota Subang kecamatan Nusakanagara Kabupaten Subang di kota terkecil itu teh maksudnya urang teh bro desa Patimban teh
desa anu disebut IDT. IDT teh naon? Impres desa tertinggal. Mm-hmm. Bahkan pada saat presiden kedua jika aya seperti naon teh abdi masuk desa terang gitu nya. Diketan abdi mah pasti aya selalu setiap tahun. Kelanjutan deuna panginten jika budaya-budaya di Subang di Tanah Abdi kan aya dua notabene. Satu nelayan, saran kaduana petani, dua nama tetap berjalan. Karena kan Subang posisinya dekat laut ya berarti dekat laut bisa. Okay. Tepatnya pemirsa ya teh tinggalnya mentas Walungan, ya kan Sindramayu. Iya seperti perbatasan. Perbatasan gitu. Ayah naon tabel. Jadi amun di bulan Oktober tepatnya di bulan Oktober teh kadang-kadang di desa kita tradisinya sok aya pesta lautnya itu disebut pesta nelayan. Pesta nelayan atau nadran. Orang gunung mah mana tahu. Tapi biasanya kan dalam pesta nelayan itu ya sok ada mitos-mitos tertentu sesuai daerah nah gitu. Betul, betul. Itu mitosnya sangat terkenal banget. Nah, itu mitos di daerah Subang sendiri apa anda? Jadi di kita teh untuk para pelaut khususnya. Hmm. Jadi untuk suami-suaminya yang melaut gitu. Gawena nengang laut, Bro. Hmm. Eta teh aya pantang-pantangan anu sebagai istri anu maksudnya kudu hati-hati pisan. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan di rumah. Itu pada saat si suami berlayar. Itu gimana? Salah satu anak iya teh. Emang maksudnya ku logika mah asa teka pikirannya, cuma iya real jeung nyata. Amun si suamina melaut mencari ikan diusahain si suami istrinya teh anu di rumah teh aya pantangan lah jiga amun nyuci geus makan ya Bro ya, geus makan. Nah, si piringna teh temenan di rumah langsung. Jadi di hari eta teh dikumpulkan entah itu dua kali atau tiga kali makan tetap dikumpulkan orang langsung di rumah sampai nunggu si sampai suami pulang kunaon mitosna maksudna kan kerjana kan di air ya. Ya jadi meureun eta teh disimboliskeun si piring teh cai parahuna gitunya si cai ngumah di lautna jadi ulah pisan eta ulah pisan. Tapi emang itu teh Bro sekedar mitos apa fakta Bro? 60-40 sih kebanyakan lebihnya emang real gitu. Realnya gitu emang ada yang terjadi gitu. Ada yang istilahnya anu kejadian ya. Saat suami lagi berlayar betul si istrinya habis makan terus dicuci langsung itu langsung kejadian hari itu juga saya baru tahu ya. Iya makanya kita kan gunanya kita bikin seperti ini tuh biar pengetahuan yang lain juga bisa itu gitu Bro. Itu berlakunya hanya untuk di Subang. Untuk di Subang. Jadi kayak tradisi-tradisi atau mitos mah lebih ke daerah-daerah. Maaf lo kan soalnya lautnya bukan di daerah Subang. Betul. Dari Garut, Sukabumi juga kan banyak. Yeah. Itu emang semua nelayan pantangannya buat istri itu. Jadi untuk di laut kita mah kan maksudnya pantai selatan. Enggak Bro. Kita di utara. Oh, utara. Utara. Oh, bukan dari selatan. Salah saya. Oke, penguasannya beda. Heeh. Nya skip lanjut udah disebutkan masalah dari itu. Jadi untuk terus saya deui pasti heran deui dah. Naon tah? Kebiasaan maksudnya mitos lagi gigi tadi naon? Perahu, nelayan. Heeh, temenan mah kan. Heeh. Aya deui. Naon tah? Jika munker makan, jika nuker makan ya. Terus deh, pada saat kita ngahuap nasi, ngahuap nasi baiknya bahasannya. Terus setelah ngahuap nasi teh, kita kan suka kadang-kadang kayak nu serah gini. Remeh. Bukan remeh. Serah gini. Oh, iya, beras nuncan. Can jadi. Kegigit. Nah itu teh, pada saat kita makan, dan terus kegigit, itu nggak boleh dibuang ataupun ikunya. Terus kita teh ada pantangannya jika nanya. Digegel terus bari dehen tilu kali eta tradisina seperti supaya itu. Ini tetap kembali deui keselamatan si suami yang berlayar di laut. Anehnya. Abi ge aneh. Saya mah kadang-kadang abi ge aneh sarua. Eta teh berarti ulah nyuci piring jeung ulah ngaji serah. Betul.
Emang itu dari dulu, bro? Dari dulu, itu mah udah, maksudnya udah dari leluhur, nah emang gitu. Ya mungkin seiring berjalannya waktu mah tradisi-tradisi eta anu mis kemet. Mun geus mulai-mulai budar ya nama karena gitu. Kan sekarang zamannya digital ya. Betul. Orang-orang tuh enggak terlalu percaya mitos, bro. Betul, betul, betul. Jadi agak ditinggalkan. Iya, gitu, iya, 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 ya, bro, ya. Betul, betul, betul. Nah, oke lah, bro. Kembali ke masalah cerita. Awal cerita dah, bro. Jadi kita teh dengar-dengaran budak kemarin abdi mah keur leutik bisa disebutkan budak bangor, bro. Bolon teh. Iya. Jadi abdi mah maksudnya kan emang dari kecil kan saya tuh hidupnya sama ini sama bibi tuh. Umur 2 tahun saya udah ditinggal bapak. Nah, saya tuh kehidupan sepupuan nanya. Nengan sorangan gitu juga makan nengan sorangan akhirnya seperti ya deh. Terus deh dirinya bronya mandi sendiri. Bener mandiri. Mandiri. Bener. Jadi kejadian aja bro emang eta teh. Perasaan macam orang deh. Maksudnya di tahun sekitu teh di tengah abdi mah bro, encan aya listrik, encan aya TV, ada pun listrik, maksudnya masih kene nyepet di tangan gini kan. Nyoloknya. Betul. Ya, jadi kejadian teh balik main bal tersalam. Jadi kan ke zaman baheula mah kalau 85 45 kali 2 bro, jadi pokoknya mah adan beres ya, gitu kan. Benar benar. Nah, abdi teh gitu. Setelah Ramadan gesang. Iya, sarang ngono. Rek sabrano, rek sabrano. Sabarnya bakal lama. Bakal sendal sok tinggalin, bro. Tah geus kitu teh meureun si Acong teh kan si Acong junior teh kan capek meureun. Anu kuduna ngaji, anu kuduna salat magrib. Urang henteu. Capek teh bro nya. Iya. Cek bibi teh. Cong, udang. Ieu sareupna. Lain waktuna jeung sare, urang tidinya. Maksudnya ngalanggar, ngalanggar sidik di desa orang kan misiknya ini mitos, kan misiknya ini tentang iya, kan? kamu zaman makhluknya banyak. Betul sekali. Langsung ke sosok penampakan pengintai bronya. Si sosok penampakan, jadi pemirsa ya teh di balik kemarong kejadian iya di tempat yang sama di waktu yang sama oge iya teh setelah sarepna geun nya, sarepna teh. Jika aya anu ngahudangkeun bro. Jadi pas posisi tidur ya. Posisi tidur. Nah. Jadi aya sosok jangkung badag hideung, jangkung badag hideung. Nah, eta sosok naon? Anu katingali ku urang eta teh asa. Nempona posisinya bro ye. Eta teh karek ketempo kakina hungkul bro, kebayang kan eta posisina di mana eta? Eta di kamar tidur. Di kamar. Ya, jadi posisi bro teh keur ngagoler. Keur ngagoler, keur ngagoler. Jadi si di belakang kepala teh eta teh aya sosok jangkung mana entah eta. Naon gitu? Terus meureun gitu. Tapi terawas nepi di nya hungkul. Karena maksudnya itu pas pandangan gitu teh sadar tuh. Sadar dong tanpa pengaruh alkohol oke okay, gitu. Dibilang erup-erupna dah lain erup-erupna bro. Urang karasa gitu capek misi kene terbalik main bal teh tadi kan dulu istilahnya. Jadi jika seolah-olah nyingsiran gitu bos nempo kalau gua teh aya sosok yang bumbar aja ta. Nah, karuas urang entah nepi kadinya urang bro. Setelah urang udah aya sosok hiji deui eta teh. Nampak itu bukan nyampak lagi bro, bungkelekan itu mah persis gitu. Iya bungkelekan pokoknya mah sosoknya amun cek di TV teh mah meureun apa sih gendarowo apa bukan seorang cewek iya seorang cewek berambut panjang ah iya pokoknya mah gitu bro lah jelas banget bukan jelas banget bro kalau di jengkal teh ada berapa jengkal ya ini mah paling juga 7 jengkal lah. Dah itu teh posisinya di pintu. Pintu teh naon sih bro itu teh? Palang dadah. Palang dadah. Eta teh satangtungan hita pisan gitu si jangkungna 2 meteran lah ya. Kurang lebih segituan, heeh. Jadi kan asih. Nepi ka kieuna gitu kan biasana kan amun jelema bisa nempo anu kali itu
mun urang mah keur kosong lah. Tapi kan urang teu kitu. Tapi kan didinya posisinya keur capek. Bisa jadi ya, aing keur capek mah pikiran urang teh ka mana we, Bro? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi meureun kahiji sareupna. Waktuna kalaluannya. Betul, betul, betul. Sama peralihan antara urang mah geus rek care, manehna mah rek harudan, Bro. Betul. Jadi meureun ieu budak karena lek maghrib kelasan lagi di sini sih kan baru begitu eta bro posisi didinya pas ninggali ya perasaan aku mah bro perasaan jadi kia bro bah lama kerja man harita media media juga penampakan si nuker itu kan insan mesikannya insan ayah kan dipimpin gitu setelah ninggali sosok eta orang langsung beranggapan oh iya teh beneran jin kita gitu, jadi selain setan-setan anu sok aya di TV nya anu apal teh bener eta mah juga menggerakkan gitu tapi sadar bro urang teh eta teh setelah hilang hal teh jadi meureun eta teh hitungan 10 detik kan gitu da urang teh nampak nama da begitu eta teh setelah urang ngiceuk yo kali gitu kamanti nah atuh lain aja kenalan atuh lain waktuna jadi kayak pemirsa di balik temarau untuk kalau salah lain temarau temaram di balik temarau oke pemirsa di balik temaram eta pengalaman abdinya jadi anu jadi kayak bro orang bareng-bareng ya si sosok nanti anu iya rek diceritakan sosok anu pertama atau anu kedua bebas bro. Anu pertama warnanya eta anu janggung badal hideung nempelna di tembok. Nah, ari anu pertama eta kaciri ku di dinya ngajirit kabe apa sebagian gitu. Eta mah logika sukuna hungkul. Sukuna sukuna hungkul. Di nu tembok teh sajanggung pisan gitu. Ngagantung. Bukan ngagantung. Jadi si posisi tempat tidur teh kurang mampu katukan teh eta teh. Karena kan aku sukuna hungkul bro. Jadi kebayang gitu awaknya di segede kumaha kan gitu. Oh, jadi lain di parak gitu bro. Lain di parak. Posisi kakinya teh sejajar jeung si tempat tidur. Kagantung. Jadi terus sejanggung tembok mapin banget apa kumaha teh. Besi katingali teh kakinya hungkul. Warna duka. Ngagelebeg hungkul gitu di jeung. Ngagelebeg hideung eta mah jelas. Seperti itu pas udang dirinya anu sosok kedua nggak langsung setelah jadi dua sosok di waktu yang bersamaan di tempat yang sama tak anu ngajirit pas udang mah ayo pertemuan dia udang mah kan ya tanu sosok gede udang ya tak setelah udang diharapkan saya begitu deh bro kaget gitu bro aduh kayak kaget deh langsung kayak dahar weh lucunya jelema rewas tapi karena lapar yuk lamun urang meureun geus ngacir gitu tapi urang oke ngacir bro tetep masuk ngilu lompat cuma arek lompatna lompat ka mana apan pantok keluar teh kan anu dijijingan ku jadi bingung meureun ya jadi urang ceurig geulat 3 detik begitu itu lompat setelah sosok eta seperti itu berarti setelah keluar dari kamar ya langsung ogor-ogoran we nangis gitu. Nah, Kak, di saat eta keluarga kumaha? Salila ieu mah tekan didinya teh lompat ieu teh. Lompat meureun aya di mate saha? Urang teh henteu bebeja bro. Henteu bebeja maksudna menghindari anu di imah. Sieun oge geus sarieuna. Betul. Di balik temaram ku abi diperjelas dirinya panginten sosok putih nu kabeh katingal ieu teh non deh emang kayak cewek cuma si rambut nanti asal barangan bro gimbal lebih ke gimbal jika kain pel beli lah terus deh si bajuna ya pemirsa lebih ke jika daster cuma kayak jika non deh spray tapi nungus pucel bisa gitu tuh si gaya merendong lamun di dia mah warna nantinya ada semen ada semen betul ya. Sanes abu beruk sanes semennya betul warna nanti hampir tadinya betul
bari jeung bro keterangan anu masuran kurang pernah diranggapan eta teh bari jeung bau hapeu. Bau hapeu kaambeul bau hapeu. Anjir teh bro. Ai hanyir mah meureun teu da anu ka kaambeul mah pada saat eta teh urang hapeu bauna. Terus deui si kepalana teh beday cicing gigituan tapi mun disukri ketinggalan jadi dinu 10 detik eta abdi ninggal eta teh maksudna mun langsung nyokot kesimpulan gitu gerakna kumaha posisi kakina kumaha rambutna kumaha abdi geus langsung nyokot keterangan gitu bro jika amun amun ditempo panonan emang tenempokan panon geus jiga nu naonnya jiga nu kitu tah ngiceun beungeut gitu amun ditempo kieu mah ngiceun beungeut jiga nama seperti itu untuk kostumnya merenjiga ke daster-dasteran deui cuma ngamai ke handap kakin dekat tempo bro kakin dekat tempo seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang si Inces tadi bro setelah itu pengalaman bro kan itu mah kerletik merenya kerletik nah pernah tuh di keluar ya atau bebaturan lah iya yeah. Ngobrol kan ininya sama deh gitu. Kalau untuk ayana maksudnya nges apal di TV atau di channel YouTube anu nampilkan sosok-sosok penampakan gitu orang kan ente nepi dinya kumpul bro tetep di kejadian orang saya di Bandung orang tetep hal-hal mistis gitu sok kadang-kadang sok ayah oke okay, gitu contohnya kan ayah orang nanti di cadas bro pindah ke penyanaan iya nah di penyanaan itu teh berhubung orang baru rumah baru maksudnya kita kan bikin sasaungan gitu loh bikin sasaungan gitu setelah mimpi di cicingannya emang gangguan gaib naloba gitu seperti itu tapi ya orang bisa mengantisipasi lah gitu. Tapi nggak jadi mantu tidak mantu sebuah suara-suara kumpul lah suara masalahnya kan ya, gitu. Seperti itu sering bro. Untuk ayana meureun di lembur geus kenalan bro si sosok dina bari jadi aya nu aman, nu kondusif ayana mah. Jadi CS meureunnya. Betul. Jadi kumaha ta bro? Jadi kesimpulannya meureun untuk di pemirsa di Bali temaram amun aya kok ngabejaan kita ngaji terus teh ulah sare-sare kan teh mah meureun gugu bro. Gugu di gugu. Seperti ada ya, omongan kok baru lamanya lama orang temenak itu dia teh emang seperti itu loh. Contohnya misalkannya sih tadi orang kan temenan sarikna lah istilah lama iya. Ulah ulin keluar iya. Nah emang udah itu pas keluar kan sebenarnya harusnya masih pintu rumah teh pas waktu nama itu ditutup walaupun jendela iya. Atau apa juga karena itu kesempatan buat sih koring betul buat masuk ganti sipir nah, ganti sipirnya gitu. Ganti sipir dan ada lagi kan mitos-mitos dari orang tua dulunya sebenarnya betul cuma yang pasti itu mas ya oke tepatan sih kadang-kadang saya sorangan oke sorangan jadi untuk pemirsa di balik temaram itu teh jadi mitos-mitos itu sebenarnya mah baginda Rasul jauh-jauh hari jauh-jauh tahun emang saya jadi saya katang tua nah emang saya dikala emang ulah dilakukan gitu jika aktivitasnya nyakirin ngelak lah gitu jika pintu emang ditutup lah jadi pergantian dimensi lain gitulah pada saat etate seperti itu saya tahu dirinya etama emang saya katang tua nah bro saya katang tua nah jadi emang lain mitos hungkul anu kolot maksudnya kolotnya nyiptakan mitos atau anu temenan nyareka budak teh tanpa alasan gitu emang benar aja seperti itu. Namun sekarang berarti terus biasa berarti ya nggak biasa. Justru kayak emang nggak selupa di panterangan lah gitu jika panterangan terus teh nukar itu teh yang sambil pudar-pudar gitu kayak nama. Istilah aneh kamu kayak nama gak selalu. Betul kayak nama jadi kan budak ayeuna di zaman belemah gitu bro jika salah satunya tadi amun main bola anu anggukeun ngesan jeung teu lain wasit kan tadi ya. Ada kita kayak beres urang betul baheula bahkan sendal kokitan tinggaleun eta kaiji terus deui kan
tiga anu pantangan anu hamil anu gadis ternyata sebenarnya sekian yang lomba. Kalau tuh juga amun hamil temen nang ada harpanto nyaman bener kan bro? Nanya nu hamil. Kalau nyaman mah semua rode. Nyaman sudah emang kalau untuk kita mah juga nanti. Amun hamil kan kalau bawa pisang pantangan bro, jadi lebih kembali lagi kan kalau orang kayak di segmen berikutnya orang tanya tentang pantang-pantangan itu bro. Siap siap. Jadi kumaha saya kan itu apa? Terserah mau ke situ nggak apa-apa. Ntar saya kenalinlah sama sama narasumber. Sosok naon? Sosok mistis coy. Aduh. Iya bro. Tetapnya kan ya kan tetap pemirsa di balik temaram ya miskinnya di naonnya di topik-topik tentang keganjilan mistis ya. Mistis. Jadi di Lembur Api eta teh aya patilasan juga hamburan kasuhun Prabu Siliwangi cenah sawana mah nya abdi ge tetarang panten anu maksudna informasi anu digali informasi anu beredar di masyarakat emang bener aya bro naon teh nya si sosok patilasan eta teh lebih tepatna mah patilasan lah teu sanes semacam Prabu mitosnya atau realna realna tetap aya jadi ada dua makam di situ yang pemegat jeung yang istri ya, jadi untuk Panyandaan sendiri kurang terkenal di luar Panyandaan pasti terkenal tapi di tahun-tahun 2018 kering rame-rame juga hayang tenar nyanyi dan hayang payu manggung pasti pertanyaan tadi dulu ya kenapa? Betul emang dulu masih kian ini nyebutnya betul ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup bro enggak, lanjut aja nih episode 1 jam minimal go, apalagi yang mesti ditanyain majunya gini, pemirsa di balik temaram biasanya kan si bro Omen ini kan selalu menanyakan kejadian-kejadian janggal kejadian-kejadian janggal para tamuna cing urang tanya ayeuna beliau geus pernah canempo sosok seperti itu mangga bro dijawab mau film ya kan baik berbagi pengalaman aja ini gimana bro pengalaman naon tah ya maksudnya berpapasan atau entah eta ngadenge atau berinteraksi bahkan jeung sosok anu kitu lamun pengalaman pribadi mah sorry bro dipotong iya mah di apa di luar konten ya di luar konten atau perjalanan malam lu hari itu iya mah keseharian pengalaman pribadi betul enggak pengalaman pribadi mah seperti bro udah saya mah tarang menghianuk itu iya nggak apa-apa lah sok aja nggak apa-apa jadi dulunya pernah di waktu ke zaman jadi didinya nunanya iya go jadi ya mah ngajak ribut ya mah di channel orang ya mah amburan kasihun oke okay, lah siap berbagi awal lama meren ke zaman baheula ya bro apal nightmare site apal bisa disebut maksudnya radio nah, disebut ya ada efek sedang aja di Bandung mah geus terkenalnya cerita misteri teh dulu makan orang ngadengin nanti di radio bro. radio jadi mun geus waktuna main yuk nightmare site baru dateng ngaliung lo ya baheula teh dikontrakan bebaturan bestem teh iya iya jadi ayo cenah urang ngadengekeun naik mesin ayo tapi eta teh sebenarnya mah parorangan baru teh bro pasti mah mana lah eta ngajakan pasti eta nu borangan lagi parorangan ongkeun lah parorangan tapi kala ngadarengkeun kitu udah parasaran betul hiji waktu oke lah urang teh ngadarengkeun jeung barudak teuing aya masalah cerita namanya urang teh dagis poho dagis baheula ieu mah tangan di hiji bisa caritana kan aya cerita nama di ketrok pake pengko di lampu tong di pang ngetrok teh bro asal mati laun nya apan aya di nu radio mah geuning di gemakeun teh nya nya jadi ku acara ngetrok oke bro langsung signal gitu nanti gus jumpa urak deg-degan pak tapi sorry dipotong lain numpuk kontrakan lain numpuk kontrakan lagi babaturan
Jadi bosnya tadi saat ngetrok-ngetrok gitu dilaun nepi ka tarik tapi asa jelas leuwih lain di nu radio, bro. Oh, di nu panto kontrakan. Cek urang teh nah ieu mah makin tarik tuh langsung leuwih ka. Tok-tok makin tarik teh. Padahal suara nama di nu radio eta teh. Tapi jelas kadengena di nu radio na. Nya. Kan ruas urang teh jeung baru nak nepi ka paruman cenah. Paruman we urang teh bari di kekebe ke selimut. Eta benar eta. Hiji deui bro, eta ka di mana? Emang urang lah sebab urang kana sieun. Pemirsa di balik temaram ternyata bos kita juga ya pernah mengalami juga. Lanjut bro, nomor kedua. Hiji deui mah eta di imah sorangan bro, bagana ke ranting halaman bujang kan namanya. Iya tuh, mau langsung uberan lagi di dia pan. Bujang gelar, liti gelar. Jadi orang teh nyari tenang gitulah satu orang ada ke di kamar, sorangan kamar liti lah 2 meter kan seberapa. Cuma di dinding kamar teh ada jendela bro, jendela di pakai kacanya. Nah, mau dibuka jendela etate ke imah tetangga orang. Anu genteng tetangga, cerah mah di gigirin teh emang sok ayat kejadian wae. Sok kadang-kadang yang gugur-gugan hidupnya pernah dia lagi geruduk cukurang teh naon iya diluhur di geluh genteng lamun logika nanya lamun jelema ya kelumpatan di luhur genteng meren teng amrol merennya. Betul. Yang penting teh kanaona di nya pasti kuno buka imarin pasti dicana eta bro. Eta urang panasaan ieu. Dibuka ku urang teh si jendela teh daun naon. Deui eta nu lompat teh naon da. Kurasa ku logika mah kebros lah eta mah lompatan kitu mah. Tah. Beres eta teh urang ngadeg kitu deui. Nightmare set teh nya. Di nu cerita nightmare set kan sok ngaranana teh naon sih pas nanti sok ngomong jangan dengerin nightmare saya sendiri. Nah, eta ayo orang teh waduh ah cek orang teh tuh aja sorangan dia lah laju kayak ada yang ikut deh kalau mau ya orang teh balik ngana ikut ngana ikut di waktu pas di numpanto eta jelas bisa bro bungkelkan gitu ayo ngabungkelkan tuh cuma si ga anu ngaget gente hah jenak tapi sosok maksudnya suara gitu suara okay. Suara unggul bro itu kan harusnya di pintu kan suara itu tapi jelas yang muncul orang kita nggak bisa emang kayak orang luas kan kaget emang biasanya tuh gitu asal kan sukante mungkin istana itu ada naon tapi dinubatin orang ya bro si ganu itu kan panto bro. Oh, itu bro jelas eta mah kan lucu eta nepi ka urang geuning eta biasana mah kumaha urang teh bro langsung we urang teh lumpat ka kana jadi urang ge sarua teu tuani ngobrol ka sasaha teh ya kana di sini ditakutkan bisi anu di imah heuh sia kana mah geus urang teh nya teh geus lumpat ka anak teh aya babe nya alhamdulillah kan babe urang mah sarina sok teu namanya sok kenal kamu tiap hari teh bari laju TV urang kan guru lu ti luhur ka anak ye guru teh luhur kana ai kon mancer urang teh ora naon sale urang teh na kursi nah sale na kursi teh naon sok ngaraya ka urang jadi kamu sudah kurang diceritakan ke keluarga kalah kasusirian bro. Aduh, ternyata kos di balik temaram oge nya hanya manusia biasa pemirsa tapi masa dua kali pengalaman eta masa suara unggul sih bro sekali kali mah sosok nah, atuh alhamdulillah ente pernah di mimpi sok coba di mimpi sabar di kamar orang eta gitu sok sih kumaha mimpi teh kieu mimpi teh si di jendela urang eta bro aya sosok siga bagelama kan ke zaman susananya semua bohong iya iya nah di ujung video itu kan tuh tidur itu sok kalau warung model
serakan. Iya. Ada yang nukar itu leh jeung kupu urulan itu si garunta tapi aya cucungukan. Buat kurang kayak gitu. Heeh. Di nyimpen teh. Siga figura lah di candela teh. Iya. Nah, jadi bae bro gitu bro, siga nu dipoto. Kan bisa jadi nyata kan karena original. Jadi tapi ada orang mengimpi tapi sih yang nyata kurang bisa dia. Oh, setan nanti si Gamuel di mobil yang zombie kayaknya di membolong ngate kawah sarang pilaku dan gitu. Tapi kalau orang dia tadi eta paling orang itu turbur tanggo os kita di marah jadi abdi memang gitu. Tapi terus bos umur. Warga lo Loren keterangannya abdi tadi yang harus mereka beberkan pengalaman abdi tentang mangihan anu karitunya abdi mah penting cakap seperti itu kemerdekaan ka bro mis oke okay, pemirsa mungkin cerita kita jadi ngapanya ya yeah. Mungkin cukup sampai di sini barangkali dari Roblox Dureng mau menyumbangnya pengen mau kolab di situ nggak apa-apa. Nggak, saya maksudnya minta dukungan buat kayak buat Roblox Duren atau oh kalau Roblox Duren ntar saya bewarain lah kalau apa ya di balik kemarin teh emang sosok channel lain sosok tapi lawan aku ya pokoknya mah channel kayak gitu lah channel di balik kemarin teh kuatir kayak dibawakan masalahnya emang anu buka otak di balik kemarau itu pernah ngobrol aja bukan walaupun sosok tontonan setan komposium ongkomoyo tapi malah lagi jadi semoga selalu konsisten di bidang dia tentunya oke mau digiring lah subscribe lebih keren kan jangan, di balik kemarau jangan lupa juga bantu lebih keren buat subscribe ya, di like komen. Ya. Tapi kalau nggak mau ngebantu juga nggak apa-apa, dukungan ininya aja. Oke, sahabat Tete mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ingat di Parallel Develop. Dan ingat, jaga, jangan anjing. Jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.